kecintaan terhadap film sampai ngegiring kamu sampai sejauh ini gitu? Artinya kamu emang mau fokus di belakang layar atau bagaimana nih kak? Ada rencana ke situ? Sih kalau cuma jadi juri aja ya enggak. Sejak tahun berapa kalau mau tahu jadi juri? Saya pernah jadi juri Singapore Film Festival tahun 2008. Ya sebelumnya aduh yang saya ingat sih itu aja, tapi sebelumnya banyak. Jadi ini bukan pengalaman pertama untuk juri ya. Serunya di mana nih kok? Ya serunya kita bisa melihat banyak ide yang menarik yang baru kesempatannya, apalagi kalau biasanya kan juri film itu dari udah jadi filmnya, kalau ini kan dari skripnya, jadi bisa melihat banyak hal yang menarik lah buat saya, pasti terinspirasi juga. Dari lo sendiri nih kan, dia juga dari berbagai negara, karakternya juga beda-beda, budaya beda-beda. Lo sendiri antusiasmenya sendiri gimana? Justru itu ada di sini ya. Kita kayak deketan tetanggaan tapi jarang melihat satu sama lain. Jadi pasti akan menjadi kesempatan yang baik juga untuk melihat negara-negara di depan. Selain itu udah ada film satu keluar, ini yang dari James. Mungkin tahun ini akan syuting film lain untuk keluar tahun depan. Ada lagi? Cukup? Ya jangan di sini. Oke, thank you Niko, sukses.